tak bisa tolak perintah Ferdi Sambo, Baradae masuk toilet untuk berdoa sebelum menembak Brigadir J. Kuasa hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Roni Talapesi mengungkapkan fakta terbaru terkait kliennya tersebut. Diketahui Baradae sempat berdoa setelah mendapat perintah Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Roni Talapesi mengatakan bahwa kliennya telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Ferdi Sambo Jalan Saguling 3 Jakarta Selatan. Dalam keterangan Roni Talapesi, Baradae mengaku pergi ke toilet dan berdoa sebelum berangkat ke rumah dinas Ferdi Sambo Duren 3 yang kini menjadi tempat kejadian perkara. Roni Talapesi juga menjelaskan Baradae terkejut ketika mendengar perintah yang disampaikan oleh seniornya Bribka Riki Rizal. Hal itulah yang membuat Baradae gelisah sehingga ia berdoa sebelum berangkat ke TKP. Roni Talapesi juga menampik dugaan terkait berita Baradae menghubungi seseorang sebelum ke TKP. Ada asumsi beredar bahwa kliennya tersebut menelpon setelah mendapat perintah Ferdi Sambo. Dikabarkan Baradae berdoa di toilet. Menurut Roni Talapesi, dengan pangkat terendah dalam kepolisian, Baradae sama sekali tidak kuasa menolak perintah bos yang pangkatnya jauh sekali di atasnya, yakni Jenderal Bintang 2 Irjen Ferdi Sambo. Baradae katanya akhirnya menembak Brigadir J seperti yang diperintahkan Ferdi Sambo. Setelah menembak Brigadir J beberapa kali hingga tertelungkup bersimbah darah. Menurut Baradae, kata Roni Talapesi, Ferdi Sambo kemudian menembak ke dinding rumah dan juga ke arah Brigadir J. Hal itu menurut Baradae, kata Roni Talapesi, sebagai cara Ferdi Sambo merancang dan menskenariokan bahwa yang terjadi di sana dan menewaskan Brigadir J adalah tembak-menembak dan bukan pembunuhan. Roni Talapesi menjelaskan kepribadian Baradae yang penurut dan dekat dengan keluarga juga membuat terpaksa menjalankan perintah Irjen Ferdi Sambo. Sebelumnya Roni Talapesi mengatakan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi dan rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Jakarta Selatan menunjukkan bahwa Baradae sama sekali tidak ikut merencanakan pembunuhan. Perencanaan pembunuhan Brigadir J, kata Roni, sesuai rekonstruksi, awalnya dilakukan oleh 4 tersangka yakni Irjen Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf di lantai 3 di rumah pribadi di Saguling, Jakarta Selatan. Dari sana katanya, Baradae yang baru menjadi ajudan Ferdi Sambo dan dengan pangkat terendah tidak mampu menolak perintah. Selain itu katanya, Baradae sama sekali tidak mengetahui motif pembunuhan Brigadir J. Pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.